jatuh gue. Nung nung. Disuruh nungguin rumah, kirain mau santai-santai. Gak tau ini berantakan begini. Ah, gue sih ilas aja selagi semua pekerjaan lo yang beresin, Jack. Oh, terima kasih. Hah? Apa lo kata? Gue semua yang beresin. Oh, kate-kate lo. Udah, sekarang mah bagi-bagi tugas deh. Lo mau di atas apa di bawah? Hah? Maksudnya di atas di bawah gimana, Jack? Iya, kalau di bawah, gue di atas. Nah, kalau di bawah, lo harus cuci piring, cuci baju, siram tanaman. Pokoknya lo beres-beres deh nih, ngepel, segala macam. Kalau di atas, ngebenerin genteng. Oh, mending gue di atas dong, kerjanya cuma satu. Kalau di atas risikonya tinggi, bukannya apa-apa. Lu harus naik tangga, kalau ada angin kenceng, lu jatuh, gudubrak. Kalau lu benjol, lu geger otak, jalan lu miring. Mending gua ambil yang di bawah dong kalau gitu. Ah, gitu dong. Iyalah. Berarti gua yang di atas, ya kan? Di bawah. Ganteng-ganteng kena gua kadalin. Lu di bawah, gua di atas, oke? Okay? Keres. Aduh, meleset. Kalau gini baru kelihatan. Belanja, Neng? Iya, Bang. Ikan asinnya berapaan, Bang? 20.000. Kalau kata Kak Cini, kalau belanja harus ditawar dulu. 500 perak ya, Bang? Ah, yang benar aja nawar. Yang kira-kira dong. Terus gimana dong? Ya kalau nawar, minimal setengah harganya. Oh. 10.000 ya? Boleh, boleh, boleh. Yaudah nih 10.000 nih. Yaudah. Ya. Ah, udah, enggak apa-apa. Apa lagi ya? Ya, pilih aja, Neng. Ini ya. Mas ini cabe ya? Iya, cabe. Nih, ember sama pelannya, sama sapu. Serbet sama lap lu ngambil di dapur. Ya? Aduh, banyak amat alat lenongnya. Aduh, kan lu yang milih kerja di bawah. Tugas lu banyak. Eh? Iya, bawel. Itu tuh kalau perjaka tua enggak kawin-kawin. Pasti gue. Jini masih marah ya sama Bagus ya? Jini ngerti kok kenapa kamu gak makan masakannya Jini. Bener. Tapi sekarang Jini mau masakin makanan favoritnya Bagus. Tapi mau masaknya di rumahnya Pak Bos, boleh kan? Boleh. Tapi ada syaratnya. Ya kok pakai syarat sih? Gampang kok. Syaratnya adalah kamu bantuin Bagus beresin ruangan ini sampai bersih. Bisa? Kerja lu kerja, kerja lu jangan tulak pinggang mulu ah. Jack, nih alat-alatnya lu bawa semua. Kate-kate lo, bawa alat-alatnya. Kerja aja belum lo. Lihat dong. Lihat apaan? Nih. Hah? Udah rapi semua nih. Hah? Si Bagus? Gue baru ngambil tangga. Makanya mulai kerja dong, kerja. Iya, gue kerja. Hah? Si Bagus? Gitu ya? Semuanya jadi berapa, Bang? 50.000, Neng. Ah, ntar dulu ya. Nih, Bang. Hah? Kok 25.000? Kan kata abangnya kalau nawar setengah harga. 50.000 setengah berapa? 25.000. Berarti saya nggak salah dong. Iya, iya, iya. Rugi, rugi dah gua. Ah, telepon Vini ah. Kak Dini, ngapain lagi nih? Halo, halo, Vini, kamu di mana?
Masih di komplek nih kak, deket abang-abang ojek. Oh, Vini, kamu gak usah antar makanannya ke rumah ya. Hah? Terus kemana? Kakak mau masak di rumah Pak Jarwo, jadi kamu antar ke sini ya. Ah, makin jauh dong. Iya, kan kamu tinggal tanya-tanya orang aja. Oh iya ya. Ya udah-udah ya kak. Ya. Sewat tuh. Neng! Ojek kak! Keren gue ya. Boleh bang! Mau diantarin kemana? Ke rumahnya Bos Jarwo. Oh, Bos Jarwo yang mana? Bos Jarwo bosnya kak Bagus. Bagus? Bagus yang mana? Bagus temennya Bang Jack. Bang Jack? Bang Jack yang mana ya? Bang Jack anak buahnya Bos Jarwo. Iya, Bos Jarwo siapa? Ih, kan udah Vini kasih tahu, Bos Jarwo itu bosnya Kak Bagus. Iya, tapi alamatnya di mana? Nah, itu Vini nggak tahu, makanya Vini minta anterin, malah nanya-nanya. Ilah. Yaudah, tunggu bentar, Vini nanya dulu. Halo, Kak Jini. Halo, Vini. Ada apa? Kak Jini, alamat rumahnya Bos Jarwo di mana? Vini mau naik ojek nih. Naik ojek? Ngapain naik ojek? Ya kan Vini gak tahu alamatnya. Vini diomel-omelin nih sama tukang ojek. Aduh Vini, kan kamu tinggal pikirin Kak Jini aja. Pasti langsung sampai sini. Iya ya. Yaudah deh Kak, Vini otw. Nelfon, Neng? Iya. Mana handphonenya? Ada nih kecil. Mana lihat? Kepo. Udah tahu kan alamatnya? Udah. Yaudah yuk. Nggak jadi deh, Bang. Mana orangnya? Beres. Genteng rapet. Tidak ada hujan, tidak ada angin. Hai. Pasti si bos senang. Tangga siapa sih nih? Ngalangin jalan Vini aja. Sakitan malah diledekin. Ini luar bahan aja dulu dah. Ayo kak, cepetan acaranya udah mulai. Ayo. Ini gimana? Iya, ini hasil masakan saya pemirsa, bisa Anda coba di rumah. Selamat mencoba. Kayaknya enak tuh, Kak. Loh, mana ikan saya? Wah, ikan saya hilang.
panas banget. Di sini kan adem, ada AC. Iya. Tini, siap masak deh. Sekarang kita pakai selamat dulu. Kita masak sekarang, Kak. Iya dong. Bahan-bahannya di mana? Di dapur. Oh, tolong diambilnya deh. Oke. Untung masih di sini. Banyak juga ya pesanan Kak Jini tadi. Kira mau masak apa sih Kak Jini? Dengan ngaso dulu, ngopi. Tinggal tuang, kasih air, aduk-aduk. Jadi ya sendok. Oh, Bang Jack mau sendok. Vini ambilin ya. Aduh. Jauh. Aduh, dia bisa terbang tuh sendok. Kacau nih. Ini, ambil. Enggak. Jauh. Gimana sih? Aduh, kok begini ya? Tuh sendok. Aduh. Ini. Enggak. Serem. Aduh. Ih, tadi minta sendok. Kira-kira Jini lagi masak apa ya? Pasti dia lagi masak makanan kesukaan gue. Gus! Aduh Gus, Jack, tolong Gus. Di rumah Bos Jarwo ini ada yang gak beres Gus. Gak beres gimana sih Jack? Itu Gus, rumah Bos Jarwo angker. Jack, tadinya rumah Bos Jarwo ini biasa-biasa aja gak angker. Sejak lu datang ke sini jadinya angker. Iya. Aduh, sekate-kate lo. Emang gue setannya? Gimana sih lo? Siapa lagi masa gue kan ganteng. Duh, Gus, bener Gus, tolongin dong Gus. Aduh, Jaka takut nih. Jaka takut? Iya, Jaka takut. Oh, bagus, bodo amat. Aduh, Gus, jangan begitu dong. Lu kan, aduh Gus, bener angker. Bener, tolongin gue dong. Kalau gak mau gue cekek lo. Permisi. Oh, ada apa Mbak ya? Ini, saya mau nganterin makanan. Oh, maaf Mbak. Mbak Jarwonya sama Ibu lagi pergi. Oh, gitu ya. Saya cuma mau minta tolong. Cobain makanan saya, enak atau enggak. Mas bisa cobain? Waduh, kalau soal enak apa tidaknya, lidah saya rada kaku. Tapi tenang aja. Ada teman saya. Tunggu sebentar ya. Oh iya. Gus. Nah, ini Gus. Mbak ini minta dicobain makanannya. Enak apa enggak? Kalau lidah gua kan kaku kayak lidah kadal, apaan aja gua catek. Kalau lu kan tahu tentang rasa, ya enggak? Mana sini Mbak? Ini ya. Gimana? Enak kok, enak. Yang benar. Iya enak. Abisin dong. Abisin nih? Iya. Iya, abisin. Oh iya, senang aja kalau soal ngabisin. Pak, saya kan udah ngasih pendapat. Dan saya bilang makanannya enak. Masih di sini, Pak. Biasa, Gus. Melihat coker. Coker apa aja? Tahu keren. Lu enggak tahu aja lu. Cok riput. Keren. Bawa lu. Enggak kok. Saya mau cuma ngambil piring saya. Mau dibawa pulang lagi. Yaudah ya. Makasih. Iya. Makasih ya. Aduh. Masih doyan tuh. Udah lu ambil sana kejar. Enggak. Udah. Oh, enak banget. Ini khusus buat Bagus. Dikit aja, Kak. Enggak, nanti kalau mau, masak aja lagi. Ah, lama lagi dong. Ini lapar. Enggak boleh. Ih, pelit deh.
aduh, Kak Jini tunggu. Aduh, Kak Jini, kalau kita bagiin ini makanan sekarang ke tetangga, nanti tetangga-tetangga kita pada pingsan. Kenapa? MGO, Kak Jini, ya iyalah pingsan. Kan ngeliat makanan melayang sendiri. Oh iya ya. Berarti kita harus berubah menjadi Pak Jarwo dan Bu Jarwo. Ayo. Ayo, sekarang kita berangkat. Kak, suaranya. Ups. Iya ya, maaf. Nah, itu baru mirip. Ayo, Kak. Ayo.